Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang hasil pemilu kada Kota Pematang Siantar dengan agenda mendengarkan keterangan KPU Kota Pematang Siantar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Elizabeth Juniarti, selaku kuasa hukum KPU, di hadapan Majelis Hakim Patrialis Akbar mengatakan bahwa pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup perkara perselisihan hasil pemilihan. Menurutnya, hal tersebut tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih penghitungan suara, yakni sebesar 1,5%. Selain itu, dia mengatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHP tahap akhir hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Elizabeth, selisih suara yang diperoleh pemohon dengan perolehan suara pihak terkait adalah 33.792 suara dan jauh melebihi batas maksimal selisih suara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Utami Ergawati, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Yang mulia majelis